Hai, berjumpa lagi dengan channel Fresh Creative Freedom. Kali ini kita akan mengupas ya sebuah ide. Jadi ide bisnis baik ini sebagai pelaku usaha ya kan maupun pada para startup ya. Nah, jadi ini sebenarnya idenya langsung dua nih. Jadi pada pelaku usahanya sendiri ya, misalnya UMKM, perusahaan kecil menengah maupun besar, maupun kepada para startup untuk membangun sebuah platform, ya kan? Nah, saya akan ambil contoh ya, mungkin biar lebih jelas untuk memahaminya, mudah untuk memahaminya. Saya ambil contoh adalah Printify. Jadi ini Printify ini perusahaan luar. Jadi Printify ini sebenarnya merupakan situs e-commerce. E-commerce sebagaimana situs e-commerce yang ada ya kan. Mereka itu terdiri dari penyedia platformnya ya kan, penjual dan pembeli. Nah, keumuman dari sebuah e-commerce itu adalah mereka menjual rata-rata adalah barang jadi. Misalnya menjual headset ya kan, terus menjual piring, menjual apa? Apa? Buku dan sebagainya. Akan tapi bisa dikatakan belum ada yang membuat sebuah e-commerce untuk di Indonesia ya, membuat e-commerce untuk barang-barang custom produk. Nah, custom produk ini sebagai contoh ya kan, jadi baju misalnya, jadi ada baju yang sudah jadi misalnya dan dia polos, terus kita bikin tambahan desain seperti ini contohnya ya, jadi t-shirt ya kan, terus bisa hoodies ya kan, semacam ya sejenis jaket ya. Terus aksesoris itu bisa jadi topi ya kan, terus mugs ya kan, gelas-gelas ya kan, terus casing telepon ini. Nah, ini bisa di custom sesuai dengan logo ataupun desain yang ingin yang diinginkan ya kan. Nah, desain dari website, jadi kalau bagi ide bagi para startup ya, terutama startup teknologi, jadi mereka membuat platform seperti ini ya kan. Jadi nanti yang mengisinya adalah para UMKM maupun para pembeli nanti yang akan membeli barang-barang custom di sini. Jadi ini bisa juga nanti segmen pelanggannya adalah perusahaan, contohnya sekolah. Jadi misalnya bikin apa baju seragam sekolah, seragam olahraga, misalnya kalau bagi perusahaan mungkin seragam kantornya seperti itu. Nah, di sini apa keunggulannya adalah membuka apa ya, memberikan ya yang pertama ya kalau bagi pengguna, bagi users ya kan atau pembeli, itu memberikan banyak alternatif. Jadi mereka punya bisa membangun semacam apa membeli dengan custom desainnya mereka sendiri. Misalnya mereka sudah punya bentuknya pengen seperti ini, terus ditambahin logo seperti ini, ya kan? Mungkin sebenarnya ini mirip seperti ini ya, seperti yang pembahasan kita sebelumnya terkait dengan ide untuk percetakan, bisnis percetakan. Kan tapi ini lebih ke arah garment ya, ataupun produksi-produksi lokal. Seperti itu. Nah, mungkin bisa kita lebih telusuri ya, lebih dalam kita telusuri. Jadi apa sih produk-produknya yang mereka jual, ya kan? Jadi mereka jual nih, contohnya nih kalender, ya kan? Terus bantal. Nah, ini baju ya sejenis jaket lah ya. Terus mugs, ya kan? Terus pakaian laki-laki, pakaian perempuan, home living, ya kan? Ini bahkan kaos kaki pun, ya, celana, ya kan? Untuk yoga, casing telepon, ya kan? Wood canvas. Nah, ini bisa dikembangkan lagi. Jadi bukan hanya ini saja, bisa jadi bentuknya tas, ya kan? Bisa jadi bentuknya, misalnya apa? Tirai, bisa jadi bentuknya tirai, ya kan? Pakaian anak, ya kan, sepatu, sepatu yang logonya bisa di-create sendiri. Gitu. Ini how it's work, ya kan. Jadi, ya mungkin ini bisa ditiru ya bisnis modelnya.
bagi para startup ya kan, ataupun bagi pemilik usaha yang ingin mengembangkan usahanya dari offline menuju ke online ya kan. Jadi seperti ini. Jadi 5 easy step. Jadi pilih barang-barangnya ya kan. Yang pertama sendal, sepatu, baju, tas ya kan. Gelas, tas, apalagi nih, topi ya kan. Ada lebih kurang 200 produk. Lalu di custom. Nah, di custom di sini dipilih nih motifnya apa. Dengan baju yang sama itu bisa berbentuk apa, bisa memiliki motif warna yang berbeda-beda ya kan. Setelah selesai ya kan, nanti bisa di request nih sampelnya, nanti dikirim sampelnya seperti apa. Terus terus bisa di create order ya kan. Setelah selesai semua dipublish, nah, seperti itu. Habis itu dikirim. Nah, ini nanti kerjasamanya ke jasa logistik ya, JNE misalnya, apapun, JNT ya kan, Wahana dan sebagainya gitu. Nah, ini contoh ya dari sisi pricingnya. Ini bisa sebenarnya nanti untuk market Indonesia bisa disesuaikan ya. Ini kan, ini bisnisnya. Jadi ini digunakan harga untuk para pemilik usaha, ya kan? Ya kan? 5 stores per akun. Jadi ini 5 semacam 5 barang produk lah ya. Ini stores, ya kan? Produk design unlimited, ya kan? Enterprise unlimited semua. Itu ini ada detailnya. Oke. Mungkin ini sedikit ide ya, bagi para pelaku usaha maupun para startup yang ingin kita mengembangkan usahanya ya kan, sekaligus membantu saudara-saudara kita yang mungkin sekarang secara bisnis terjadi penurunan, khususnya dalam industri UMKM, garment dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.